Dengan kehadiran Pak Dir sendiri akan membawa bantuan kami bukan hanya untuk sembako tapi juga untuk sarana dan prasarana terutama untuk tempat perahu kami bersandar. Jajaran Polda Jawa Tengah secara serentak membagikan sembako kepada masyarakat terdampak penyebaran harga BBM. Dan kita khususnya di Direktorat Polairut ini membagi kepada masyarakat pesisir nelayan yang dari Sabang dan Madura jumlah 300 paket. Kalau seluruhnya Polda Jawa Tengah itu sudah menyiapkan 100 ton. Jadi ada masyarakat dari Bukom membagikan dari Sabara, dari Madura, dan Sabang. Terima kasih atas bantuannya sembako dari Polairut. Semoga bermanfaat bagi warga nelayan Tambarjo. Terima kasih banyak, Pak.